Mari kita lihat bagaimana saya mereka bentuk RPA untuk melakukan tugasan pengiraan jumlah markah pelajar. Memandangkan RPA ini adalah untuk mengautomasikan tugasan Excel, jadi pilih resource use Excel file. Kemudian, pilihlah file Excel markah. Langkah yang pertama adalah memasukkan kolom yang baru bernama jumlah di sebelah kolom Science. Jadi untuk itu, guna action insert column dan pilih sheet 1 untuk range. Kolom baru ini akan diletakkan sebelah kolom Science. Jadi pilih after untuk where dan kolom Science untuk kolom. Tulis nama jumlah sebagai header untuk kolom baru ini dan tetapkan format number. Langkah seterusnya adalah untuk membaca maklumat pelajar row by row. Jadi untuk itu, guna action for each Excel row dan pilih sheet 1 sebagai range. Jangan lupa untuk klik hash header memandangkan adanya header untuk row yang pertama. Berdasarkan maklumat yang dibaca tadi, pengiraan jumlah markah akan dilakukan dan diletakkan di kolom jumlah. Jadi untuk itu bolehlah menggunakan action write cell. Langkah yang seterusnya adalah untuk menentukan maklumat yang akan ditulis di ruangan sel ini. Untuk itu, bolehlah membuka Text Builder, kemudian buka Excel file tadi dan gunalah fungsi sum dan copy formula ini ke ruangan Text Builder. Kemudian pilih sel F2 kerana ianya adalah sel yang pertama yang mana formula ini akan digunakan. Untuk mengisi maklumat bagi sel yang seterusnya, bolehlah menggunakan action autofill kerana formulanya adalah sama dan hanya berbeza daripada segi sel yang dirujuk sahaja. Jadi pilih autofill kemudian pilih sel F2 untuk maklumat yang akan dikopi. Langkah seterusnya adalah untuk sort jumlah markah daripada yang tinggi ke yang rendah. Untuk ini, guna action sort range dan pilih sheet 1 sebagai range. Kolom yang akan menjadi rujukan untuk sort adalah kolom jumlah. Jadi bolehlah tekan add sort column dan ikut langkah yang ditunjukkan di sini untuk set ruangan set by column. Sebelum kita menguji RPA ini, mari kita lihat kesemua action yang digunakan. Seperti biasa, klik run dan perhatikan
bagaimana RPE ini mengautomasikan proses pengiraan markah dan sort mengikut jumlah markah. Cuba bandingkan kedua-dua fail Excel ini yang mana sebelum diproses tiada kolom jumlah dan ianya tidak disusun mengikut jumlah markah pelajar. Setelah diproses oleh RPA, jumlah markah dikira dan disort mengikut jumlah markah daripada yang paling tinggi ke yang paling rendah.